Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Furi Setia tukang ojek pengkolan ingin menikah di hari ultah? Furi Setia bintang sinetron tukang ojek pengkolan, tak, berulang tahun ke-35. Masih sendiri di usia tak muda lagi, benarkah Furi yang berstatus duda satu anak ingin menikah di hari ultah? Angkanya bertambah, mudah-mudahan semakin menjadi pribadi yang baik dan mudah-mudahan ibadahnya semakin bagus. Insya Allah, menikah lagi, amin, doain, ungkapnya saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, minggu kemarin. Tak membantah atau mengiyakan keinginan menikah, Furi sadar jodoh, maut, dan rezeki ada di tangan Tuhan. Ia sebagai manusia hanya berencana, namun Tuhan penentunya. Apa ya, kalau jodoh, maut, rezeki itu kan ada di tangan Tuhan. Mungkin Tuhan sekarang menurunkan rezeki lewat tap, yang gak tahu juga Allah akan menurunkan jodoh saya lewat mana, insya Allah doain saja, katanya. Jika diberi kesempatan menikah lagi, wanita seperti apa yang diinginkan Furi? Benarkah Furi kerap dijodoh-jodohkan oleh teman-temannya di lokasi syuting? Kalau teman-teman lokasikan orangnya jahil-jahil, mereka nggak jodoh-jodohin, tapi ngecengin. Tapi mudah-mudahan saja apa namanya segeralah. Nggak ada batas lain tipe harus seperti apa, yang jelas orangnya bisa menerima saya apa adanya, bahwa saya sudah pernah menikah, sudah punya anak. Kalau menikah sama saya dapat bonus, minimal itulah, tandasnya. Terima kasih,